Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kawan Family, sahabat pecinta alam dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezeki serta panjang umur. Untuk menuju ke pondok seperti ini, sahabat. Ini kalau musim hujan ya, tuh ban sampai susah muternya, sahabat. Parah, parah. Yuk, kita lanjut. Sahabat, ada buah nangka. Udah habis sama ini digerogotin tuh. Entah tupai, entah namanya caruh gitu. Sahabat, pondok saya. Dan ini dia, sahabat. Ini kemarin ditinggalin satu mingguan ya. Udah kayak ini aja tuh. Udah hijau. Yang waktu saya sakit itu pas waktu dulu terakhir apel itu masih berapa senti gitu, sekarang mah udah hijau, ketinggalin lagi kelihatannya juga udah segere segere. Mantap, masya Allah. Berat juga ini tas. Saya bawa tas gini beratnya, sama isinya itu tiker atau apa ya, termos, piring, dan juga keperluan yang lainnya. Kayaknya ada deh sekitar 15 sampai 20 kilo. Berat banget, sahabat. Mantap. Nah, ini dia. Udah bersih. Itu kayaknya suluh-suluh. Oh, kayak bakar itu kayaknya jangan disimpan di situ ya, sahabat ya. Takutnya kan ada ini ya, ada reptil-reptil yang hidupnya di malam hari. Takutnya ke sana enakan. Mungkin nanti akan bikin di sini nih. Ya, di atas ini, di atas perapian ini, mungkin di sini akan bikin. Kalau bahasa Sunda itu, di Sunda namanya paraseune. Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya ya secepatnya, insya Allah. Tapi agenda saya hari ini yaitu akan persiapan dulu untuk menginap di sini, sahabat, di pondok tercinta. Assalamualaikum. Oke, kita naik dulu. Nih sahabat, ini tempat santainya untuk view ke sana ya. Tuh indah kan, masya Allah. Terus yang ini untuk tempat kalau nanti habis dari sawah keluarga gitu. Terus di sini tempat santainya gitu, sahabat ya. Ini banyak pisang bolong-bolong abisku. Oh, ya.
Oh, burung nih. Habis sama burung ini kayaknya nih. Ini juga nih. Habis dipatukin tuh. Oke sahabat, tonton terus aktivitas saya ya. Nanti saya akan pelihara burung, pelihara ayam di sini, terus berkebun juga, nanam-nanam cabai, tomat, dan lain-lain. Intinya untuk sayur-sayuran kayak gitu. Terus kalau yang rimpang-rimpangan sebelah sana tuh udah ditanam di video sebelumnya. Nah untuk ini sahabat nih, ya itu yang di atas tuh, yang di atas kan itu yang di video sebelumnya itu saya gunduk-gundukin, itu belum dibakar-bakar juga karena memang hujan. Dan alasan lainnya ini nih, ada pohon nan jeng-jeng teh, aduh jeng-jeng kalau bahasa Indonesia nya apa ya, di sebelah sana juga ada tuh. Jadi kalau dibakar di situ jadi rada-rada power power kebakar gitu sahabat, takut kebakar. Nah, sebelah sana juga ada tuh. Pokoknya tepat di sebelah gundukan itu. Gimana ya solusinya? Apa dibersihin aja langsung, ya usah dibakar gitu ya. Mungkin nanti ya untuk kebun-kebun. Saya sekarang fokus ini dulu, menata ini dulu, menata apa ya, merapihkan ini pondok supaya enak ditempati ya. Kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pintunya kecil ya, jadi saya kalau masuk harus nyerukui ya, harus bungkuk ya. Nah, sahabat, jadi saya copot aja ya karena terlalu apa ya, bahasa Sundanya, kalau bahasa Sundanya itu goyobog, terlalu goyobog, jadi kayak sempit gitu sahabat, nggak betah. Ini saya mau lepas terus. Nah ini kunci pintu saya mau ganti pakai kayu. Nah, sahabat, tonton terus ya aktivitas saya. Ini mah nanti aja deh, nanti diakalin lagi, mudah-mudahan bisa. Kalau kayak gini doang lah gerah banget sahabat. Alah, apalagi ini nih, mau dikasih gorden tapi setengah doang gitu ya, coba bisa nggak? Kayaknya kalau pakai yang ini bagus ya. Ini kamar gitu.
Nah, ini sahabat, bagaimana menurut kalian kalau seperti ini? Ini kalau ditutupin pakai papan lagi memang bisa sahabat, tapi saya belum ada pakunya nih. Jadi sementara saya pakai ini dulu. Insya Allah ini juga udah bagus sih, udah ketutup ya, nggak terlalu gelowong ting gitu. Ini juga harusnya kayak gini nih, ini kan pakunya nggak ada gitu, terbatas sama paku. Ini juga tinggal sisa berapa nih, 3 sahabat. Sekarang saya mau ganti ini dulu nih. Iya sih, kalau ini mah tuh susah, pageh, keras. Kalau pakai kayu mah enggak sih kayaknya. Saya mau ganti pakai kayu dulu ya sahabat. Oke, yuk, tonton terus sahabat. Tuh, gabur lebih baik. Ini simpen di sini. Oh, udah.
Udah sahabat, udah beres. Tadinya bukan mau bikin kayak gini sahabat, jadi mau bikin kayak itu ya, kayak apa sih, kayak slot gitu ya. Cuman kan pakunya nggak ada kan, kalau kalau bikin kayak slot gitu kan harus ada dipaku di sini juga, dipaku di sini juga, terus di sini kan ada lubang gitu, terus tinggal dipakai ini di slot gitu ya, pakai kayu. Kan nggak ada nih pakunya, jadi cuman satu, jadi kayak gini aja bikinnya. Ya sahabat, suasana sore hari di pondok. Bisa ngelihat sunset juga di sana. Tapi cuma sebagian, nggak sampai semuanya karena ketutup itu juga pohon-pohon. Ini sekitar jam 5.51. Sebentar lagi jam 6 petang, sahabat. Ini suasananya. Jadi meskipun udah memasuki petang, suara bancet, ya suara kodok-kodok, suara burung apa itu? Suara burung itulah pokoknya tetap ada ya, sahabat. Ke sahabat, tonton terus ya aktivitas saya nanti malam. Karena saya akan mencari ikan di sana ya, mencari ikan dan juga belut di sana, di sawah dan juga di parit-parit sana ya. Oke, tonton terus ya sahabat. Sahabat tadi malah nemu ular, bukan nemu belut, malah nemu ular.
Nih sahabat, bloknya nggak ada, mungkin dia keburu ke dalam, keburu ini ya. Soalnya nih tanda-tanda belut, lubang belut ada penghuninya ini nih ya, keongnya sahabat. Ini keongnya udah mati tuh, nggak ada isinya, dua dia. Berarti ini belut gede di dalam, tapi dia ogah nggak mau keluar ya. Gimana coba ya, kita cari lagi sahabat. Tadi saya nemu ular di situ ya. Wah, di situ. Itu ular ulang. Nah, di sawah ini katanya belutnya gede-gede, sahabat. Makanya tadi ada lubang segede gini ya, gede. Di malam-malam selanjutnya mudah-mudahan bisa dapat ya belutnya. Gunung-gunung sahabat.